Rang Undang-Undang RUU Tahanan di Rumah yang bakal dibawa ke Parlimen tahun depan bukan bertindak melindungi individu berkenaan dijatuhkan hukuman. Ia adalah langkah paling progresif menangani isu kesesakan di penjara yang kian bertambah. Namun begitu, sekiranya ia dilaksanakan kelak, kerajaan perlu memperinci lebih teliti mengenai kesalahan atau siapa yang layak ditahan atau menjalani tempoh pemenjaraan di rumah. Pelaksanaan tahanan rumah ini memiliki SOP, syarat dan juga pemantauan daripada pihak penjara sendiri dan juga memiliki pelbagai syarat yang perlu dipenuhi oleh pesalah dalam tahanan rumah. Ini bukan satu kebebasan yang diberikan, tidak. Ia masih tertakluk kepada pemantauan pihak penjara sendiri, termasuk diberikan pemakaian peranti kepada pesalah. Pelaksanaan ini tidak memihak kepada mana-mana individu. Ini memandangkan cadangan mengenainya telah lama dibangkitkan sejak 2015 lagi. Malah pemulihan di luar tempoh penjara telah lama diperkenalkan, iaitu pada 2008. Mereview semula undang-undang lapuk ini perlu dilaksanakan pada tahun 2022 ketika era pemerintahan Dato' Isteri Ismail Sabri. Dan ketika ini, ketika pemerintahan Dato' Sri Anwar Ibrahim, ia terus melaksanakan apa yang telah pun dia melalui cadangan-cadangan yang telah melalui proses yang lama sejak 2015. So, persoalan mengenai melindungi seseorang individu, ia adalah tidak bertepatan dan sangat mengecewakan.